لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال الشاعر العربي لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع صلى الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين حضرين كمسلمين سدرا سدراكو جماعة جمعة رحمكم الله الحمد لله وشكر لله سجد puji bagi Allah dan syukur kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada dan juga kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah tiada pada yaumil qiyamah kita kembali menjadi ada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang perlu kita garisbawahi bahwasanya setelah keberadaan kita dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Berkuasa, maka kita tidak akan mati selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan selalu menggunakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya. Salam dan salam tak lupa lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwalah bekal yang sejati yang harus kita persiapkan selagi umur masih di kandung badan, selagi hayat masih di kandung badan. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini mampu kita pergunakan untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah, seorang hamba wafat dan rohnya diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jasad tidak ada artinya lagi. Tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan, tidak bisa melakukan amal saleh yang lainnya. Seperti tadi pagi saya baru saja menyolatkan salah seorang istri daripada sahabat saya di KM Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab dan tanpa penyakit. Inilah suatu hal yang sangat misteri. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak ada manusia yang tahu kapan dia datang.
Maka oleh karena itu jemaat berbahagia. Marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin kaum muslimin berbahagia, momentum bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana umat Islam selalu dan sering, bahkan mayoritas umat Islam di Santaro, Nusantara ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada yang salah pada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya bagaimana kita cara merayakannya? Dan jemaah berbahagia, saya tidak akan berbicara dan menyampaikan tentang dalil dan perdebatan tentang Maulid Nabi. Tapi yang inti yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi akhir zaman, nabi penuntut, dan nabi ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita camkan di dalam hati kita masing-masing. Dan yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada kita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jagat raya, seluruh alam jagat raya. Sebagaimana firman Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kuutus, kami utus. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jangan berbahagia. Sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tauladan dalam kehidupan kita, tauladan dalam kepribadian kita, dalam kehidupan pribadi kita, tauladan dalam berkeluarga kita, tauladan dalam berbangsa dan bernegara, dan juga tauladan dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, semenjak kita mulai bangun sampai kita tertidur dan kemudian bangun lagi dan tidur lagi, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, tapi juga menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Apabila kita benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita senantiasa mengikuti apa-apa yang telah diajarkan kepada kita, tentunya melalui para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan sampai para ulama-ulama, dan sampai ke tangan kita, di hadapan kita saat ini. Hadirin kaum muslimin berbahagia, yang pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, untuk umat yang mulia, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini pada saat ini, di akhir zaman ini. Maka kita bersyukurlah dan kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mencintai Allah dengan sebetul-betulnya, dengan cinta yang mendalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, maka sangat besarlah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman, jemaah yang berbahagia. Bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada cinta dari yang lainnya. Jangan berbahagia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan jika kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah.
Jom yang berbahagia, jelas bahwasanya ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencintai Allah dengan setulus hati, cinta dengan sedalam-dalamnya, dengan sepenuh hati kita, tidak ada yang kita cintai melebihi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta yang full-full cinta itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cinta kita kepada harta, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada pekerjaan melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama adalah ketika kita mencintai Rasulullah, maka yang pertama yang harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah adalah sebagai suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita berbagai hal, bagaimana kita berbicara dengan baik, bagaimana kita beretika dengan baik, berakhlak dengan baik, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita berkeluarga dengan baik, bagaimana kita bertetangga dengan baik, bagaimana kita bermuamalah, berbisnis, bekerja, dan juga berjual beli, dan profesi-profesi yang lainnya telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, hendaklah kita menjadikan Rasulullah SAW menjadi idola kita, role model kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadikan idola-idola kita, role model kita, orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali kita lihat anak-anak muda kita pada zaman sekarang ini, mereka lebih mencintai produk-produk orang-orang yang non-muslim, produk-produk orang-orang yang kafir, produk-produk orang-orang yang menghina baginda Rasulullah SAW. Padahal baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita diajarkan agar kita mencontoh di dalam segala aspek kehidupan kita, mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Terakhir daripada khutbah kita pada hari ini, kita mencintai, yang kedua adalah setelah Allah SWT mencintai Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Sauban. Sauban ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Sauban adalah seorang pembantu pelayan baginda Rasulullah SAW. Dia ketika itu tidak bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sauban bertemu baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sauban menangis sejadi-jadinya di hadapan baginda Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW kaget dan terheran-heran melihat Sauban. Wahai Sauban, kenapa engkau menangis? Wahai Sauban, engkau kan sahabatku, engkau adalah orang yang terdekat denganku, engkau adalah orang yang sering membantuku. Sauban menjawab kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Satu hari saja aku tidak bertemu dengan engkau wahai Rasulullah, rasanya sudah tidak bertemu bertahun-tahun, apalagi nanti engkau meninggal dunia wahai ya Rasulullah. Pasti dan pasti aku tidak akan pernah melihatmu dan tidak akan pernah bertemu denganmu wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berbahagia, ceritanya sangat panjang, tapi khatib ini meringkas bahwasanya Sauban ini merasa rindu dengan baginda Rasulullah SAW. Padahal baru cuma satu hari saja Sauban tidak bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi begitu rasa cintanya kepada baginda Rasulullah, begitu cintanya kepada baginda Rasulullah SAW sampai dia menangis karena kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Jangan berbahagia, bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Rasulullah adalah Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Apakah kita mencintai baginda Rasulullah melebihi daripada cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada harta kita, kepada kekayaan kita, kepada pekerjaan kita? Mungkin jangan berbahagia, belum bisa menandingi kecintaan oleh sahabat, seorang sahabat dekat daripada Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidaklah sempurna keimanannya sampai betul-betul dia lebih mencintai aku, kata Nabi, daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Jadi kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Ikutilah Rasulullah, ikutilah ittiba' di Rasulullah, kita ikutilah semua ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Laukana hubbaka sadikan la ta'atahu innal muhib liman yuhibbu mutiamun. Sekiranya cintamu itu benar-benar cinta, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai, tentu dia akan mentaati orang-orang yang dicintainya. Sahabat, kamu seluruhnya berbahagia. Terakhir, sebagaimana ungkapan yang dikatakan, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, apakah itu harta, kekayaan, istri, anak, jabatan, pasti dia sering ngomong perkara-perkara itu. Pasti dia akan sering menyebut-nyebut apa yang dia cintai. Nah, oleh karena itu, kecintaan kita mari kita arahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka kita taati Allah dan juga kita taati Rasulullah SAW. Dan kemudian marilah kita pelajari sejarah-sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW.